Sofia, Lisa. Okey, kita kat mana sekarang ni? Nampaknya kita sesat kat Paris. Oh, mana kita dulu sesat kat sini juga? Ya. Yeah. Ni Haikal mana? Husband Sofia? Faris? Ha. Faris. Faris, you kat mana, Faris? Sayang. Yo. Ai dekat restoran tadi. Oh. Cari croissant. 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 Ai nak perkenalkan madu you. Madu. Madu. Ai cari roti tadi jumpa dengan dia. Ai belilah sekali. Tu laki ai kat situ. Eh, pahal kau. Wah. Okey. Anda semua sedang menyaksikan Meletop bersama dengan kami di saluran 104 dan 135 Maya HD malam ni. Kita Meletop buat eksklusif Meletop di Paris. Sama Lisa dan Nia. Bonjour. 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 Maksudnya duduk. Bonjour. Boleh tak? Okey, okay. Sila. Nak makan dulu ke? Tak payah. Sebenarnya, makan dulu. Sebenarnya kenapa Meletop special ada backdrop Paris kat belakang ni sebab sekarang dah start mula demam. Dah start mula lagi. Demam strawberry curry puff sesat kat Paris. Yeah. Yang Nabil pun ada, Kulan, Lisa. Yeah, kalau last week dah ada dua. Raika dengan Mia. Raika dan Mia. Minggu ni kita ada yang adult pula lah. Yang last week ni Taska version. Oh, okey. Kalau this week, Lisa dah. Kalau this week pula. Kalau untuk yang minta lima bini, Lisa dah langgan sebanyak dua kali. Tiga kali? Tak lebih, okey? Yes, okay. Ada langgan dalam 4-5 kali kot. Sebab suka sangat tengok cerita. Oh, ya? Sebab apa tak muak tengok kalau banyak kali pun? Tak, sejujurnya memang Lisa enjoy sangat tengok strawberry dan curry puff sesat kat Paris. Maafkan saya sebab tajuk dia agak macam panjang. Tapi memang menyeronokkan kot sebab ialah dia satu telemovie yang genre dia untuk seisi keluarga. Yes. Dan jalan cerita dia, dia punya konten dia agak fresh. Komedi dia ada, jom dia ada. Kat Paris. Yes. Okey. Tak jom bagi tahu ai lepas habis Lisa cakap kita tengok gosip tanggal 5 hingga 2. Roll it. You sure bukan Nora blog tak ada. Memang dah jadi jadi kat kakak ai juga. Sebab ai concern dia punya relationship takut apa jadi. Anyway, kepada anda semua jangan lupa terus tweet kepada kami dan juga follow ke Instagram Meletop. Yes. Dan kita juga nak ucapkan tahniah dekat ramai ni kawan-kawan kita yang menyambut birthday dia, kita Nabila Huda birthday. Zafri. Dre, anak kepada Nadim. Okay. Dan juga kita nak ucapkan tahniah kepada Johan dengan Ozlin kerana baru saja dapat baby girl. Alhamdulillah. Finally. Dan happy birthday. Kan nak lelaki je dia orang semua kan? Itu hari tiga boy, ni dah dapat girl. Yang bestnya, anak dia yang girl ni sama birthday dengan anak saya. Nikah. 25 November. Okay. So, dapatlah tumpah birthday dia orang, jimat duit kita sikit. Yes. Okay, back to strawberry curry puff. Start di Paris. Macam Maddie sendiri, jadi auntie kepada Lisa. Auntie Lisa. Nama dia Auntie Lisa dan Peter. La ilaha illallah. Ada tengok lagi. I'm so sorry. Tak apa, it's okay. Auntie Lisa. Auntie Lisa macam mana? Auntie Lisa. Auntie Lisa. Macam mana sambutan yang Nancy terima daripada kami? Alhamdulillah lah. Diorang semua pemain-pemain itu sangat sweet. Diorang tengok cerita tu, diorang ambil gambar dan dia post kat Instagram. Dan diorang tag apa semua. Dan ada kat Instagram pun ada Strawberry Curry Puff punya Instagram account sendiri. Strawberry Curry Puff 2014. Dan diorang semua update kat situ. Dan Nelly sendiri pun dah langgar tiga kali lah. Sebab dia pun kecil-kecil. So, diorang suka tengok lagi. Maknanya... Nelly sendiri ke Paris berapa kali dah? Was that your first time? My first time. Sama lah Lisa pun first time, okay? I pun first time, okay? Jadi korang punya masing-masing first experience lah kat Paris. Yeah. Dan juga shoot kat sana. Wah, best gila. Ha. Dan macam kalau you sendiri, you cakap ke I, part yang paling you nervous time nak peluk Lisa? Woi, nervous gila. Menggigil tangan aku. Masih on the way nak pergi tu. Mata Yusri. Macam kalau Lisa sendiri? Mana yang paling susah sih ni? Rasanya semuanya pun alhamdulillah lah berjalan dengan lancar. Sebenarnya kerja dengan Nabil pun walaupun seorang dia punya first discipline adalah seorang komedian lah. Yeah. Tapi dia mengekalkan ataupun mengamalkan disiplin sebagai seorang pelakon dengan amat baik sekali. Jadi walaupun di luar negara, alhamdulillah macam senang bekerjasama dengan Nabil. Semualah, you know, all of us we all had a good time. Tak banyak scene sama-sama pun. Kita tak banyak, kita bertembung je 2-3 kali je. Tapi yang scene diorang dengan ini Haikal. Yang paling bestnya selalunya korang dapat tengok macam kita
ini kita berlakon kat tempat orang tau. Yeah, Mas Saleh jadi kita punya extra. Oh really? Yeah, yang lalu-lalu kat belakang sanggup, tu semua extra tu sanggup dia. Tapi lalu-lalu tak extra ke? Okay. dengan asyik sendiri dengan design. Design kena cari Nini dengan Haikal. Tu semua dengan tak plan pun tau. So betul lah. Semua extra-extra foreigner. Diorang yang kat sana diorang tu. Kat sana. Foreigner pun. Semua kat sana tu macam. Dia cakap design extra? Tak, bukan. Design bukan. Maksudnya kat sana. Bukan. Ya, cerita je. Dia saja usik you. Itulah macam actually tricky sikit kan macam kalau kita nak shoot Lofan dengan Nabil macam bila kita nak shoot dekat sini pun memang everything pun kita kena ada lesen dia sebenarnya. Jadi bila kita nak shoot overseas pun kita kena ada permit dia. Jadi alhamdulillah macam semua berjalan dengan baiknya, procedure semua kita ikut. So bila ada pihak berkuasa datang pun untuk check, kita ada permit dia. So alhamdulillah everything goes smoothly lah sebab kita kat tempat orang kan. So we have to make sure that we are doing things right and safe dan sebagainya. So alright, kita nak wale-wale wapi sekejap dan mana-mana kita akan kembali selepas ini bersama dengan mereka Malatop. Okay, Nili dan Saint Rose. Sekarang ni tengah sibuk dengan apa sebenarnya? Nili tengah busy shooting. Lepas tu... dia boleh makan sambil itu. Tak peris. Okay, faham. Shooting lah sekarang. Shooting, drama. Tadi sebenarnya dia nak tanya pasal... relationship. You dengan Chi. Kenapa? Allah dengan cerita coy renggang kejap. Okey je. Dia jealous. Dia macam sensitif lah kan. Tu sudah lama dah kan. Tapi sekarang dia lagi okey kan? Tak. Apa hal korang ni? Tiba-tiba makro ni rasa pahit. Habis comot, Nabil. Tolonglah. Oh tak. Sekarang ni masih lagi bersama dengan Chi lah. Ki. Ki ke Chi? Chi. Chi. Okay, sorry. Kau janganlah gaduh macam tu. Nanti dia ingat korang pernah kawan dengan Chi. Kita tengah nak promote tentang Strawberry Curry Pasat Paris ni. Kita nak bagi cabaran kat dia orang dua. Oh my gosh! Buat Curry Pub. Ni adalah... Okay, sebelum tu kita nak tengok parody boleh tak? Yes. Tapi saya nak terang dulu. Ni adalah sebab permintaan korang semua dekat FB cakap okay, kita nak tengok Kak Nadia dan Kak Lisa buat Curry Pub. Buat lagi banyak. Pernah buat Curry Pub tak korang? Tak pernah. Tak apa. Tapi itu sekejap lagi sekarang ni kita tengok parody meletup minggu ini sesat kat Paris. Roll it. Parody minggu ini bukan sesat ke Paris, sesat ke tua. Sesat sampai ke tua. Dan ini dia cabaran yang kita dapatkan untuk anda berdua hari ini. Ini semua disebabkan oleh permintaan di Facebook. Tak cari tengok ni. Diorang sampai buat request. Maya cakap apa? Peminat-peminat anda semua dia orang request. Tu dia. Dia minta Nelly je. Buat curry pub inti strawberry. Alang-alang promo strawberry curry pub tu, dia orang buat curry pub. Lepas tu... Suruh dia orang rasa kau nak apa. Okey dah. Okay, kita akan sahut cabaran tu. Sahut-sahut. InsyaAllah. Okay. Nak tengok sangat dia. Tapi tak pernah buat. Dan rasa tu mungkin tak lah kot. Curry pub biasanya macam sardin, ayam dan kentang kan. So strawberry macam really. Okey. Sebenarnya cabaran ini anda diberi masa 20 saat aja. 20 saat aja. Sejak tak buat banyak. Dalam masa 20 saat lah. Macam mana buat? 20 saat. Time tak ada. Okey dah apa. Okay. Hey, why got one dah sedia. Okay, you kena tarik. Dia tak bagi macam tepung ni tak ada. Ni meletup tahu bukan MasterChef. Okey ha. Saya minta tu ini sangat. Kita gunakan apa yang ada. Start sekarang ke? One, two, go. Sekejap. 20 saat aja. Come on. Ni. Pak ni belajar masak dengan aku tau. Kak Nora? Kak Nora tolong. Okey, ya. Sudah. Alah, tepung tak ada. Tapi... buat curry pub ke kau cik canai tadi? It's like so like masak angin tadi. Tak banyak. Okey. Nampak? Ya, ni namanya Nili. Kalipak fail. Okay? 10. 9. Sabarlah. Oh, belum. Saja je nak buat korang nervous. Dia kena dia pergi lukis kat tepi juga ke? Ya. Ini pelakon bukan aku tak cinta tu punya kalipak ni. Oh my god. Aku nak try cipta ni lah macaron sardin. So incomplete dia punya ni. Jadilah. Kejap. Aku. Why not? Kena buat cacat. Ni yang paling latest lah. Curry pop overdose. Macam ni kau kapit dah? Dia tak nak lekat pun. Kenapa dia aku buat? Buat satu je kan? Wow. 9. 8. 7.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Kejap. Alright. Satu okay. Je dapat buat. Lofa tolong buruk. Satu. Nelly, apa ni buruk ni? Tak boleh, Nelly buat. Ini tak sampai. Ha? Oh, ni bukan banyak. Ni kalipat kau overdose. Ni kalipat aku. Kalipat overdose. Kita bagi yang puas hati ni dekat pelanggan. Ha, ni Nelly punya. Tak, Nelly tak letak sebab lukis kat tepi-tepi. Tapi tak jadi dah. Kau nak yang tu? Dia yeah. Betul macam. Ya, yeah, dia tek kuku gila. Menipu. Gurau je. Oh, dia kepit-kepit. Ni. Ni Nelly punya. Yang ini yang kau gila sangat cepat. Lisa punya. Oh, amboi. Tak, itu Lofa buat. Ini Lofa punya. Oh, Lisa. Lisa punya lah yang paling karipap setakat ni. Karipap makcik, hantu karipap tu. Ya Allah. Ni. Nelly punya ni, pegang kau punya. Aku tak tahu karipap ke dinosaur. Sebab dia tak lukis kat tepi-tepi tu lagi. Nabi aku punya? Kalau kau punya perfect. Sedih. Kau punya karipap pun berhijab ni. Dia ada design macam macam tudung-tudung. Tapi kira-kira macam nampak secukup inti lah. Nampak macam alim lah, karipap alim. Dia nampak. Sebab dia tak terdedah macam aku punya karipap seksi nampak. Overdose. Tak, itu okeylah. Apa orang kata terjuwe eh? Macam bibi ya. Wah, kau main juwe-juwe ke aku? Ini yang aku nak pakai braces gigi bawah ni. Okay guys, thank you so much. Okay, sebenarnya karipap juwe. Karipap juwe. Depannya aku nak berniaga dekat bazar, dapatkan karipap juwe. Okay guys, terima kasih banyak sudah datang ke Meletup mempromosikan. Itu je. Terakhir untuk kata-kata ini masalahnya bila muncul kat Meletup sekejap. Muncul kat Meletup sekejap. Minta korang lama sikit. Sebab they are having a very good time. They need some more. Itulah, jangan lupa untuk saksikan Strawberry dan Karipap sesat kat Paris. Yep. Dan sebenarnya bagi saya memang sesebuah cerita yang memang amat mencuri hati. Awesome. Lebih-lebih lagi dengan telatah Mia Sara dan juga Raikal yang berlakon sebagai Nini dan juga Haikal. Yes. Diorang punya chemistry amat baik sekali dan harapnya anda semua boleh terimalah lakonan betul. Saya dan juga Nabil InsyaAllah. Sebagai suami isteri kita dalam cerita kita dalam tu kan? Ya ke? Aku tengok ni. Okey, Nelly. Itulah, jangan lupa saksikan Strawberry Karipap. Cerita tu sangat light dengan fun. Untuk budak-budak sekolah sekarang ni, tak buat apa tengok cerita tu sebab sementara tengah ada dekat SOFS. Ya, sebab ada masa cuti sekolah aje. Jadi macam baik langgan secepat mungkin, okey? Langgan secepat mungkin sebab apa? Sebab ada kontes selfie Strawberry dan Karipap sesat kat Paris. Macam nak masuk? Nak masuk senang aja, buka pintu masuklah. Nak masuk subscribe Super Telemovie kat Astroverse. Selfie dengan cerita tu dengan cara Karipap. Kreatif dengan gempak kau masa cerita sambil tengok tengok on, tu, peluk TV tu ke, cium TV tu ke. Buatlah apa nak buat. Upload dekat Instagram hashtag Strawberry Karipap sesat kat Paris. Yang paling gempak dan kreatif akan dapat set Lego. Bentuk karipap eksklusif. Pernah dapat Lego bentuk karipap? Tak adalah. Alright guys, thank you so much. Thank you. See you again. Dan kita rehat sekejap. Kembali selepas ini dalam Meletup. Hui!